Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak review berkenaan apa palet yang baru saya gunalah. Yang baru saya guna bagi menggantikan apa ni yang saya guna sebelum ni. Aquamaster. Aquamaster ini. Aku saya tunjuk ni. Okey, bagi menggantikan Aquamaster, saya cuba Aquadin. Aquadin Spirulina. Aquadin Spirulina, dia kaya dengan spirulina. Lepas tu dia kata body shape semua ni boleh bina body shape ikan tu dengan molek lah. Lepas tu untuk kesihatan ikan dan juga enhance natural bright color. Harga saya beli ni yang harga yang ni saya beli yang apa 5 kilo. 5 kilo dalam pack dia ni. Dia pack siap-siap sekilo. Macam ni. Ya. Okey. Dia bagi pack sekilo lah. Kalau ikut dia punya composition yang guaranteed composition dia protein 40% minimum, fruit fat 5%, fiber semua ni lah. Ni tak ada lah, ni feeding method dia tak ada apalah. Okey. Saya dah cuba dekat dengan seminggu lebih lah. Dekat seminggu lebih ikan saya ni ikan nampak sihat lah. Ikan nampak sihat. Dia pun sukalah dengan pellet ni. Okey, ni saya dah guna 1 kilo. Saya letak dalam inilah dalam bekas ni. Ni pun guna dah tinggal sikit lagi dah. Lebih separuh dah guna. Pellet dia saiz gini lah. Lepas tu dia hijau-hijau. Hijau-hijau spirulina. Okey. Kita cuba bagi. Cuba bagi dekat dia orang ni. Basah rata. Lagi-lagi. Bagi lagi. Basah. Time dia makan gini lah memang apa yang diminati pencinta dan penggemar lah. Sebab dia makan menyambar. Sekejap. Satu lagi air. Air lepas saya guna tu dekat hampir 2 minggu tu, alhamdulillah. Dia tak apa, tak mengotorkan air lah. Dia okey. Dia tak kotor air. Ikan pun suka. Saya beli yang 5 kilo yang 8 yang 5 kilo spirulina ni RM80 untuk 5 kilo. Yang Aquamaster saya guna sebelum ni RM145. Saya beli ni pula yang saiz L ni. Saiz besar. Saiz L. Okey, semoga bermanfaat. Boleh cuba. Memang puas hatilah, boleh cubalah menggantikan apa boleh gili-gili dengan Aquamaster yang saya guna sebelum ni. Boleh cuba, boleh try. Okey, terima kasih.